Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang baik ini marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang kita syukuri itu senantiasa ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditambah keberkahannya, ditambah juga fungsi dan manfaatnya bagi kita semua. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, topik ceramah pada kesempatan siang hari ini adalah beribadah sesuai dengan tuntunan agama kita, agama Islam. Kita semua tahu bahwa tujuan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah agar kita bisa meraih derajat takwa. Hal ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh umat manusia, beribadahlah kepada Tuhan kalian sebagaimana umat-umat terdahulu juga beribadah, agar dengan beribadah itu kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bertakwa esensinya adalah orang yang senantiasa mau menjaga dirinya, mau bersikap hati-hati agar hidupnya terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan bersamaan dengan itu, orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana kita beribadah sehingga kita bisa meraih derajat takwa? Ibadah seperti apa yang bisa mengantarkan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa? Ada 5 kata kunci yang paling utama yang membuat ibadah kita ini menjadi bermakna. Yang pertama, ibadah itu harus didasari iman. Iman artinya keyakinan bahwa ibadah yang kita kerjakan itu berasal dari Allah, dan ibadah itu sesungguhnya merupakan kebutuhan hidup kita. Ibadah itu memberikan manfaat bagi hidup kita. Contohnya kita saat ini sedang berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan jangan hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga merupakan, harus diyakini sebagai kebutuhan hidup kita, sehingga kita menjalankannya dengan penuh keimanan. Karena orang yang beribadah atas panggilan iman itu biasanya selalu berusaha secara maksimal, tidak asal-asalan, karena iman yang menggerakkan untuk beribadah. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, ibadah itu akan bermakna dan mengantarkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa apabila dilandasi oleh ikhlas. Jika iman itu menggerakkan, sumbernya ada di hati, maka ikhlas itu sumbernya di hati, tetapi hati yang kita miliki ini dibersihkan, dimurnikan dari segala hal yang menodai, yang membuat ibadah kita itu menjadi tidak murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah yang tulus dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah beribadah yang dilakukan sepenuh hati. Tidak ada pamrih, tidak ada rasa berat dan lain sebagainya. Yang ketiga, ibadah itu akan bermakna dan bisa mengantarkan kita kepada takwa apabila dilandasi oleh ihsan. Ihsan itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, "Mal ihsanu ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa'lam annahu yara." Ihsan itu adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah langsung. Dan kalau itu tidak bisa kita lakukan karena mungkin sulit bisa melihat Allah langsung, yakinlah bahwa ibadah kita itu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi spirit kita beribadah itu selalu merasa dimonitor, diawasi, dicatat oleh Allah, sehingga di dalam kita mengerjakannya, kita berusaha tampil yang terbaik. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Kalau kita sudah tampil mengerjakan ibadah dengan yang terbaik, pasti kita akan mengesampaikan hal-hal lain yang ada di luar ibadah. Yang keempat, ibadah itu insya Allah akan mengantarkan kita kepada takwa
apabila dilandasi oleh ilmu. Karena apa? Karena ilmu itu memandu hidup kita, ilmu itu mengantarkan ibadah yang kita kerjakan itu sesuai dengan tuntunan Nabi, tuntunan syariat agama kita. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ibadah itu akan mengantarkan kita kepada takwa kalau dilandasi istiqomah. Esensi istiqomah itu adalah bersikap konsisten, bersikap terus-menerus, menjaga, mengawal, merawat apa yang baik yang sudah kita kerjakan. Ibadah yang selama ini sudah kita tekuni, itu senantiasa kita jaga, kita rawat. Bahkan kalau bisa kita tingkatkan. Oleh karena itu di dalam Islam, cara beristiqomah itu antara lain tidak hanya mengerjakan yang wajib, tetapi juga melaksanakan yang sunnah. Dan amalan-amalan sunnah di dalam Islam itu jumlahnya selalu lebih banyak daripada amalan yang wajib. Sebagai contoh sholat, yang wajib hanya 5 waktu, 5 kali dalam sehari semalam, tetapi yang sunnah jumlahnya luar biasa banyak. Kita akan bisa beristiqomah manakala kita sudah berusaha untuk melaksanakan 2 sekaligus, yang wajib maupun yang fardu. Dengan demikian hadirin sekalian, para pemirsa yang budiman, ibadah kita akan mengantarkan kepada tujuan, yaitu menjadi orang yang bertakwa, apabila 5 I tadi, iman, ikhlas, ihsan, ilmu, dan istiqomah, itu benar-benar bisa kita padukan, kita integrasikan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan mengintegrasikan 5 I tadi, sehingga ibadah kita mengantarkan kepada takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Demikianlah yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.